Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Terus pulang, terus ke Pasar Lawang. Terus tujuan terakhirnya Masjid Cengho. Saya beli durian harga 50.000. Dapat 3. Yang satu mentah, udah saya buang. Yang satu saya buang, tapi isinya enggak ada, durian bekas. Langsung tidak tegas terkait nama baik Cengho yang berdampak sekali dengan adanya durian abal-abal. Sudah saya panggil oknum. Jadi kedepannya untuk pengunjung harus lebih teliti terkait penipuan apa palsu. Jadi yang tertera di sini ini yang akurat dan saya siap tanggung jawab. Tapi kalau yang di luar keronjongan saya nggak mau, nggak tidak tanggung jawab. Yang pakai tani. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ini demi kemajuan bangsa Indonesia? Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.